Taman Green Pramuka dan ikut saya. Belakang saya itu ada menara dan di dalam menara itu ada kamar saya. Itu menaranya disebut Fagio, kalau yang ini Fit. Lantai saya ada di kamar di lantai 15. Dari atas kelihatannya Monas dan gedung-gedung yang di dekat Monas itu. Di samping saya ini dulunya ada kolam dan sudah ada soangnya. Tapi kolamnya dalam ini belum rata, terus mau diratain terus diperbaikin lagi. Nanti juga dikasih soang. Selain jalan-jalan, di sini juga disiapkan tempat olahraga banyak. Alat-alat olahraga banyak. Dan saya juga lagi olahraga. Jalan-jalan saya di Taman Green Pramuka. Kita akan mau ke lokasi yang lain. Mau tahu kemana? Tetap di SNAPSHOT. Sudah tiba di lokasi berikutnya, yaitu kolam renang. Pagi-pagi gini sepi banget, ayo pengen renang sih.
sehat, hati saya udah tenang. Juga bus main pagi-pagi. Oh iya, ini ngomong-ngomong, ini adalah tempat mainan buat anak-anak di sini. Main lagi ya. Sekarang saya sedang di bermain apartemen dan pramuka, dan di belakang saya itu adalah apartemen saya itu di lantai 15, dan sekarang saya sedang bermain-main di taman ini. Nah, lihat nih tempat bermainnya, ada banyak main-mainan, ada kuda-kudaan, ada prosotan, ada satu lagi aku kurang tahu itu apaan. Dan itu dia tadi jalan-jalan saya di Green Pramuka Apartemen. Asik kan? Oh iya, hari ini saya juga akan pergi ke Gelora Bung Karno. Wow, pasti lebih asik kan daripada di sini, karena saya akan menonton pertandingan Indonesia U23 melawan Jakarta All Star. Makanya tetap di Snapshot. Balik Snapshot, sekarang saya ada di Gelora Bung Karno, dan sekarang saya akan menonton pertandingan Indonesia U23 melawan Jakarta All Star. Di sini sangat sepi sekali, nggak tahu kenapa. Sekarang udah jam 3 kurang, sepertinya 5 menit lagi akan pertandingan akan dimulai. Di timnas U23 ada pelatihnya adalah Rahmat Darmawan, dan pemain bintang ada Andik Firmansyah. Dan di Jakarta All Star, pemain bintangnya adalah Raja Nenggolan. Dia berasal dari Belgia, keturunan Indonesia. Perkiraan saya 3-2 untuk kemenangan timnas U23. Pemirsa, kedua tim sudah mau memasuki lapangan. Tapi bendera cuma satu, yaitu Indonesia. Karena kan dua-duanya orang Indonesia, klub Indonesia dan orang Indonesia. Aduh, merasa ternyata timnas U23 kalah 1-0 lawan Jakarta All Star. Untung di tengah pertandingan saya udah ganti jagoan, saya jadi dukung Jakarta All Star. Dan yang menjebolkan gawang timnas U23 adalah siapa lagi kalau bukan Raja Nenggolan. Pemirsa, udah jam 10 nih, saya capek dari GBK, saya mau tidur. Sampai jumpa. Sampai ketemu di lain waktu.